Operasi anti hoax. Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tembilahan bersama Kantor Polreoke Prisariha Jalan Jenderal Sudirman Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ini mendeklarasikan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita hoax dan hate speech, ujaran kebencian. 2. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri dalam memberantas jaringan Saracen. 4. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Demikian deklarasi ini dibuat dan ditandatangani di Tembilahan hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 Kapolsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan Yarmen Inspektur Polisi 1 NRP 610-70590 Kantor Bank Raya Kepri Syariah Sudirman Tembilahan John Henry NKRI Harga Mati.